suruh telepon satu telepon. Sudah saya rombongan teman melintasi Persiapan. Ini baru ya? Baru, Pak. Memang kenapotnya begitu memang? Tidak. Ya itulah. Ya, coba lewat di rumahnya orang kau lorong kalau dia dilempar orang kau. Berarti ini barekam? Mati. Itu barekam itu. Enggak, menyala itu. Itu menyala. Oke guys, jadi kali ini kita bakal ke kampus dan ini part 2 nya. Ya oke guys, sebelum lanjut pasti kalian pada nanya nih, kok bukan yang punya gitu. Nah jadi di sini gua tukaran motor ya guys ya. Nah aku suruh temanku buat ngonten gitu sampai ke kampusnya. Ya sekali-sekali lah. Oke, langsung lanjut ke kontennya. Go.
Nah guys, di sini gue mau cerita dikit. Jadi pas temen gue ini pulang kampus, you know lah apa yang terjadi di intro tadi. Jadi dia itu dikena tilang guys, dan dia bingung. Dia langsung nelpon gue nggak tuh, sama pak polisinya bilang pasang spion sama plat aja. Kirain mau di ini cok, dikasih bayar begitu ya. Tapi untungnya tidak, aman-aman, disuruh ganti knalpot juga. Apes banget sih temen gua nih. Nah ini nih pas dia nelpon gua. Bingung dia guys, dia langsung nelpon pokoknya. Nah abis itu gua langsung apa, anterin spion plat sama knalpot standar ini. Ya daripada bayar gitu, mending pasang lah. Terus polisinya juga takut direkam cuy, nggak tahu sebabnya apa, mungkin bisa jadi nggak resmi ya, bisa jadi nih. Ini baru ya? Ya baru, baru Pak. Memang knalpotnya begitu memang? Tidak. Ya itulah. Oh, coba lewat di rumahnya orang kau lorong, kalau dia dilempar orang kau. Jangan nanti lagi polisi lagi bilang apa. Iya. Berarti ini merekam. Mati. Itu merekam itu. Enggak, menyala itu. Itu menyala. Nah, sekian konten dari gua. See you next time. Jangan lupa subscribe. Adios.